Sob Kids, gimana ujian tengah semester kalian? Susah atau gampang? Tetap semangat ya semuanya. Seperti Super Seven nih yang selalu semangat menjalani semua kegiatan mereka. Mulai dari kegiatan sekolah, les, sampai menyempatkan waktu untuk latihan bersama. Halo Sobat Top Kids, kami dari Super Seven. Sekarang kita mau latihan kakak-kakak dari New Story. Kita lagi latihan buat konser baru kita ya. Konser baru kita. Jadi kita enggak hanya nyanyi ya kan? Kita mau pakai band. Pokoknya ikutin terus kita. Iya. Yuk. Oke. Sebagai persiapan launching album kedua mereka, Super Seven latihan untuk konsep barunya loh. Bukan hanya konsep boyband cilik yang akan ditampilkan setiap mereka performance, tapi mereka juga berkolaborasi dengan band dewasa, New Story. Ini dia bocoran untuk konsep baru yang sedang dipersiapkan oleh Super Seven untuk kalian semua. Konsep baru Super Seven, ya. Jadi nanti di lagu Bersama Meraih Mimpi ada kolaborasi bareng kakak-kakak band ya. New Story. Ya, nanti ada yang apa perkusi ya? Ada perkusi juga. Yang penting sih kita bisa cepat beradaptasi di sini ya. Jadi kan ini baru latihan nih. Jadi kita harus cepat beradaptasi jadi dengan baik gitu. Karena baru pertama kali kita tampil sama band, jadi rasanya juga senang. Ya, senang. Bisa mendapat pengalaman baru. Ya. Dan gimana? Kita berusaha maksimal mungkin. Rasanya juga beda kan? Bener banget. Rasanya beda lah. Lebih enak pasti ya. Tuh lebih seru gitu ya, kayak ada jiwanya tuh lebih gitu. Iya, yang biasanya ngedance sekarang sama band gitu. Di dalam konsep baru Super Seven, masing-masing personil akan mengeluarkan bakat yang mereka miliki. Seperti Bagas, dia akan memainkan drum nih Seveners. Bidi akan memainkan gitar dan Raza bermain piano. Pasti akan seru banget ya konsep baru ini. Pastinya kesulitan ada. Siapa sih kalau untuk mencoba sesuatu yang baru pasti ada waktu sulit. Tapi kalau kita latihan terus bakal jadi gampang. Pasti porsi latihan kita ditambah terus. Sama kayak dulu tapi ditambahin. Ditambahin dengan sesuatu yang baru. Iya, banyak. Ada ngedance, ada koreonya juga. Ada solo. Ada band juga. Ada solo juga. Lagunya tuh di bawahnya lebih asik. Iya, lagunya di bawah lebih asik. Dance-nya kita ubah lagi kan. Biasanya kita pop beat, penuh beat banget. Sekarang mungkin kayak lebih santai gitu. Iya, lebih asik. Asik. Membuat suatu konsep baru tentunya harus didukung dengan latihan yang maksimal supaya hasilnya memuaskan. Siapa yang udah gak sabar dengan konsep baru Super Seven? Ayo angkat tangannya.